banjirnya mengancam permukiman warga ini dulur. Tanggulnya jebol yang di sini ternyata. Tanggulnya jebol ya. Waduh. Di situ kayak ada rumah di situ dulur. Rumahnya hilang kayaknya ya. Dan ini akses jalannya juga terputus. Ini saking banyaknya material ya, rusak ya akses jalannya ini. Di situ kayaknya ada rumah sih. Rumahnya hilang dulur. Ya Allah, Allahu Akbar. Waduh. Kok kayak gini ya, dulur? Mbak, sungai apa ini namanya? Mojur ya? Kali Mojur. Sur. Oke, dulur, di sini tanggulnya jebol, dulur. Dan ini kalau ada susulan ini akan mengancam permukiman warga ini, dulur. Nah, ini ya. Di bawah jembatan Desa Klopo Sawit, penghubung dari Candipuro ke Tumpeng ya, dulur. Di sana jembatannya. Jembatan Desa Klopo Sawit yang putus di atas sana ya. Dan ini yang jebol, tanggul yang jebol ini yang mengancam permukiman warga ini di bawahnya jembatan itu, dulur. Seperti ini ya, di sini banyak permukiman, banyak banget padat penduduk seperti ini. Di sini jebol. Di sini jebol. Di sini jebol ya, dulur. Waduh, semoga dapat ini cepat tanggap penanganan dari pemerintah ya, dulur. Ini akses jalannya juga terputus ini atau rusak karena saking banyaknya material yang menimbun aspal ini ya, dulur. Seperti ini. Di sini juga sempat ada rumah, dulur. Sekarang rumahnya ludes ya. Sekarang rumahnya ludes ini di sini. Nah, di area sini itu ada rumah, dulur. Rumahnya sekarang sudah nggak ada ya. Di sana juga ada ini apa? Alat berat yang rusak ya. Di situ. Itu alat berat yang pernah saya videoin dulu ya, di dampak banjir yang besar waktu lalu atau bulan lalu ya, kemarin itu di video saya dulu kemarin. Nah, itu ada dua alat berat yang semakin rusak. Awalnya ya rusak akibat diterjang banjir dulu, tapi sekarang ini diterjang lagi ini kayaknya. Ini ada rumah warga yang kena luapan banjir juga ini, dulur. Di sini ada rumah warga. Nah, itu ya, sampai masuk-masuk ke rumah ini materialnya, dulur. Sampai masuk-masuk ke rumah ini materialnya. Semoga pemerintah ini cepat menangani masalah seperti ini ya, biar masyarakat atau penduduk yang rawan akan luapan banjir ini bisa hidup tenang seperti itu. Yang di belakang juga sempat hancur itu, yang di bawah itu. Seperti ini ya kerusakannya, ini jalan ini dulur, ketimbun material lahar sama batu kayak gitu ya. Pak,
Ini mau tanya dengan Bapak sinten? Pak Ahli Kupat. Pak Ahli Tupan. Ahli Tupat. Ahli Kupat. Ya, Ahli Tupan. Nah, Bapak warga sini nggih? Warga Candipuro. Candipuro. Berarti ke sini untuk kunjungan. Kunjungan ya, nggih. Di sini, di area sini kayaknya kemarin ada beberapa rumah itu, Pak. Berapa rumah kira-kira? Ya. Iya. Tiga rumah. Berarti tiga rumah itu sekarang sudah ludes. Ludes semua habis. Nah, seperti ini dulur. Dan ini luapannya ini apa? Menimbun akses jalan gitu, Pak. Ya, menimbun akses jalan. Harapan kedepannya gimana ini, Pak? Supaya dapat bantuan pemerintah atau gimana kayak gitu harapannya? Untuk sebenarnya ya, cepat-cepat ada bantuan kan. Iya. Di rumah-rumah kan dikasih. Iya. Bantuan untuk secepatnya. Kira-kira bantuan berupa apa? Seperti tanggul atau apa yang didahulukan? Tanggul. Ya, tanggul yang kena dampak cepat-cepat dibangun. Oh, nggih. Oke, ini sangat gawat sekali ini dulur kalau ada susulan. Soalnya ini alirannya sudah mengancam permukiman warga. Iya, iya. Seperti ini. Oke, Pak Sinten? Ahli Tupat. Pak Ahli Tupat, matur nuwun sangat nggih informasinya. Terus, oh iya, lupa Pak. Ini ada berapa korban di kawasan sini? Dua korban. Dua. Itu perempuan laki atau laki gimana? Sama perempuan. Laki perempuan itu suami istri. Mau ngapain itu kira-kira, Pak? Itu sebenarnya dari rumah saudaranya mau pulang. Pulang di jembatan itu. Di jembatan Desa Kelopo Sawit. Nah, oh, nggih. Nggih di atas itu. Itu sudah longsor ini, Pak. Oh, tapi jatuh. Jatuh yang di longsoran nah, itu ya. Longsoran. Lalu terbawa arus nah, ditemukan di bawah sana nggih Pak. Di bawah bendungan. Di bawah bendungan yang di bawah. Ini Sungai Kalimujur nggih Pak. Mujur. Nggih. Siap, matur nuwun nggih Pak. Semoga ini dapat solusi cepat tanggap untuk pemerintah. Kira-kira ini pihak-pihak dari atasan sana ini sudah ada yang terjun nah, sudah ya. Sudah. Oke, semoga cepat tanggap ini. Ini sudah seperti ini kondisi aslinya. Ini sangat gawat sekali ini dulur kalau nggak cepat diatasi ya Pak. Iya, iya. Bisa masuk ke sana-sana ini. Kalau nggak cepat teratasi. Semakin melebar nanti takutnya nggih, dampaknya nggih. Oke, jadi seperti itu aja ya dulur. Informasinya semoga bermanfaat. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke dulur, ini sangat gawat sekali, sangat membahayakan bagi permukiman warga ya dulur. Seperti ini alirannya sudah mengancam ini. Kalau semisal ada susulannya, semoga saja tidak ada susulan. Nah seperti ini dulur penampakannya. Ini ada beberapa rumah yang terdampak juga ini. Di sisi lain ada rumah yang hanyut juga atau ludes itu. Di sini juga ada rumah yang terdampak seperti ini kondisinya, tertimbun lahar sekian itu ya, seperti itu ya tingginya, hampir seperut orang dewasa kayak gitulah. Ini ada beberapa rumah yang terdampak. Itu jembatannya juga tertimbun itu jembatannya. Oke.
dulur. Coba saya nyebrang ya dulur, sensasinya seperti apa yang dirasakan oleh warga ini, warga sekitar sini yang terdampak atau ya seperti itu ya. Seperti ini ya dulur. Ini akses jalan penghubung dari desa ke desa atau dusun ke dusun ya dulur. Seperti ini sudah kena timbun material lahar. Jadi material lahar itu berupa pasir dan batu seperti ini ya dulur. Oke dulur. Nah ini ya, sampai meluap-meluap ke sini dulur. Ini di desa Kelopo Sawit. Itu juga ada rumah yang terancam itu sebelah kiri. Semoga cepat tanggap ini pemerintah. Sangat gawat sekali ini. Oh, mriki nggih. Buat mriki nggih, Bu. Nggih, matur nuwun. Nggih. Mandar cepet digarap niku, Bu, di sudet. Monggo. Nah, ini ya, dulur. Ini rumahnya hancur. Ini seperti ini. Warung ini. Ini ada beberapa warung ini kayaknya. Mas. Ini. Sampai meluap-meluap ke sini, bayangkan dulur. Ini padahal sudah dibaliknya tanggul penahan lahar Semeru ya. Banjirnya sampai meluap ke sini, dulur. Banjirnya itu sampai meluap ke sini ini ya, bekasnya ya. Bisa dilihat sendiri ini. Suket-suket. Sampah dan lain-lain berserakan ini, apa pohon kayak gitu ya, sampai meluap ke sini berarti banjirnya itu. Waduh, gawat ini dulur kalau di situ nggak disudah-sudah ya. Nanti ini videonya akan segera saya upload ya dulur. Aduh, ya Allah, Allahu Akbar. Ya Allah, Allahu Akbar. Sini dulur, ya Allah, itu. Apa? Bangunan-bangunan kayu itu ikut hanyut di situ ya. Waduh, ini berserakan ini batu-batu di jalan dulur. Ini di mana ini? Di TK Dharma Wanita Kelopo Sawit 02. Ini ya, Dusun Kebonjati RT 26 RT 13 Desa Kelopo Sawit Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang. Masih di Desa Kelopo Sawit ini ya, dulur. Penampakannya seperti ini dampak. Nyuwun sewu. Dampak banjir. Oke, kita menyusuri gua ini. Apa ini pasir-pasir sampai kayak gini, dulur? Ih, sampai sini, dulur, banjirnya. Wah, ini akses alternatif dari Desa Kelopo Sawit ke desa sana ya, Gesang ya. Semakin rusak ini, batu-batunya semakin kelihatan ini. Pak, tenguter saget? Saget ya, Mas. Oh, nggih. Kok dalan ngene wis sapi tok wetan iki. Oh, nggih. Oh, iya, aku tok wetan. Kayak ngene kabeh. Oh, nggih. Matur nuwun. Nuwun sewu. Wah, itu kata bapaknya jalannya kayak gini semua, dulur. Ini kiriman banjir ini. Kemarin sempat terakhir saya lewat sini soalnya masih bagus itu.
ada aspalnya sebelah kiri tuh. Aduh, kena watu segelku dulu ya. Wah, Allahu Akbar. Kena watu segelku. Lincing watu nih. Oke, saya tak menikmati jalan enggak enak seperti ini ya. Sing ndi? Sing ndi kono? Oh iya, para teman. Iki lha watu, iki lha watu mesti watan, teman. Wis kadung iki. Mepet teman-teman, teman-teman. Jalan enggak? Watu gede-gede ya. Watu ini lumpuk-lumpuk, jero-jero iki. Jero. Aku wis kadung tutuk kene koyo. Waduh, aku nganti dikangkani wis kadung tutuk kene. Iya, apa-apa wis jajal ndelok ya penasaran. Koyo ngene iki ya. Oh. Oh, koyo iki ngene iki ya. Guys, dening sor. Tapi sepeda iso kan yo? Sampeyan balik meneng toko kono? Enggak, aku toko wetan. Oh. Liwat dhuwur ya apa sampeyan? Oh, liwat dhuwur ngene iki ya. Iya. Tak delok sik. Wes kadung tutuk kene. Ayo, Mas. Hati-hati. Oh, ini jalur yang kemarin sempat ya masih dilewati, masih enak dilewati, sekarang sudah hancur semua dulur ini di pesisir. Nggih. Di pesisir jalur Lahar Semeru Kali Mujur ya. Ini sisi selatan ini, jalur alternatif dari Desa Kelapa Sawit ke Uter ini dulur. Iso? Mas. Hah? Kate nang Uter. Kok salane swara, Mas? Lah ya iku. Wis kadung tutuk kene. Wis kadung tutuk kene. Oh, adoh iki rene berarti. Lumayan. Yo ngene iki. Wah. Rusak parah. Ini monggo lek di balik wegal. Lah yo iku, wis separo. Ayo. Aduh. Ini jalan apa makadam ini ya? Alternatif dari Ngesang, dari Desa Kelapa Sawit ke Uter dulu, rusak parah, kena banjir. Wah, kalau terlain air. Ya Allah, Allah Akbar. Tapi sawahnya enggak apa-apa dulur, sawahnya. Itu sawahnya enggak apa-apa. Kalau yang banjir yang kemarin besar waktu lalu itu sawahnya banyak yang kena terjang. Uiku. Di sana yang kena terjang dulur sawahnya. Waduh, aku capek dulur.
gak bisa ya. Bayangkan dulu warga sekitar itu melewati jalan kayak gini. Oh, ini ada batu besar. Sorok ini mas. Capek saya ini, kaki saya ini turun satu ini, kalau nggak turun tambah capek tuh. Jeduk mono ya tangan depan. Itu kelihatan desa kelapa sawit. Kok desa kelapa sawit? Puter ya. Anu, jembatan Kali Putih. Alhamdulillah ini sudah lumayan enak, dulur. Mungkin banjirnya masuk ke situ ya. Menyatu ke jalur lahar lagi di sebelah kiri sana. Di sini enggak terlalu rusak, alhamdulillah. Oh, wow.